Ini adalah proses untuk membawa FDR atau bagian dari black box yang sudah diketemukan menuju ke dermaga JICT-2. Di mana black box pada dasarnya adalah hard drive yang diperkuat berfungsi untuk merekam segala sesuatu mengenai riwayat suatu penerbangan. Dan bagian-bagian black box adalah cockpit voice recorder atau CVR dan flight data recorder atau FDR atau kombinasi keduanya. Di mana di kasus Sriwijaya ini yang baru ditemukan adalah FDR atau flight data recorder. Yang saat ini masih dalam proses pencarian tentunya adalah CVR, di mana CVR berfungsi untuk merekam dan menyimpan sinyal audio di dalam kokpit, termasuk rekaman percakapan pilot, diskusi awak, pengumuman ke penumpang, transmisi radio, suara mesin hingga alarm otomatis. CVR secara otomatis akan menghapus data audio lebih dari 2 jam sejak penerbangan terakhir. Flight Data Recorder merekam beragam data tentang semua aspek pesawat saat terbang. Data yang direkam FDR atau FDR mencakup masuk kondisi sayap, autopilot, pengukur bahan bakar, ketinggian pesawat, kecepatan udara hingga arah pesawat. Membawa kotak black box yang sudah diamankan di dalam kotak khusus penyimpanan. Apa yang Anda saksikan saat ini adalah FDR atau Flight Data Recorder, bagian dari black box yang berfungsi tadi seperti yang saya informasikan, di mana FDR ini merekam berbagai macam data tentang semua aspek pesawat terbang saat terbang, yakni 700 parameter berbeda, termasuk kondisi sayap, autopilot, pengukur bahan bakar, ketinggian pesawat, kecepatan udara hingga arah pesawat. Saya mewakili seluruh prajurit yang bertugas di lapangan, anggota Polri yang bertugas di lapangan, termasuk stakeholder yang bertugas di lapangan, menyerahkan hasil temuannya, yaitu flight data recorder kepada penanggung jawab operasi evakuasi kecelakaan pesawat SJ-182 kepada Kabasarnas. Untuk itu, sekali lagi, secara resmi, saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih Bapak Panglima. Saya selaku koordinator SAR dalam pelaksanaan operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182. Dengan ini, secara resmi menerima penyerahan black box atau flight director FDR dari pesawat Sriwijaya kepada kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari TNI dan AL terhadap kegiatan ini. Dan pada kesempatan ini black box ini juga secara resmi akan saya serahkan kepada KNKT. Alhamdulillah kami mengucapkan syukur bahwa black box ini salah satunya yaitu flight data recorder telah ditemukan, dan sekali lagi kami mohon doanya dari semuanya agar dalam pengunduhan data bisa berjalan dan lancar. Sekali lagi kami membutuhkan waktu kira-kira 2 hari sampai 5 hari baru bisa mengunduh data, apakah data ini bisa terbaca atau tidak. Nanti kami akan sampaikan ke rekan-rekan media bahwa kalau data memang berhasil kita buka dan isinya seperti apa, nanti kami juga akan sampaikan secara garis besarnya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian prosesi penyerahan black box sudah selesai dilaksanakan, dan kita berdoa agar proses selanjutnya bisa berjalan dengan lancar.